Anak-anak Indonesia, karya Ahmadun Yoshi, Herfanda. Kehilangan ladang di kampung mereka, anak-anak Indonesia merangkak di lorong-lorong gelap kota. Berjejal mereka di gerbong-gerbong kereta api senja, terimpi dalam kubu-kubu tanpa jendela. Anak-anak Indonesia akan dikirim. Kemanakah mereka? Bagai berjuta bebek, mereka bersuara menyanyi lagu tanpa syair dan nada. Sebelum matahari terbit, anak-anak Indonesia berderet di tepi jalan raya, menggapai-gapaikan tangan mereka ke gedung-gedung berkaca yang selalu tertutup pintu-pintunya. Dari pagi hingga sore, mereka antri lowongan kerja. Tapi lantas dibuang ke daerah transmigrasi, terusir dari tanah kelahiran demi bendungan dan lapangan golf. Katanya anak-anak Indonesia tercecer di pasar-pasar kota, di kaki-kaki hotel, dan di biro-biro ekspor tenaga kerja. Anak-anak Indonesia akan dibawa ke manakah? Ketika bangku-bangku sekolah bukan lagi dewa yang bisa menolong nasib mereka.